Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil-muttaqin. Wa la'udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ashrah sudurana bi faydil iman bik wa jamiri tawakkali alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita kitab tafsir Al-Misbahul Munir fi ta'dhibi tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita ini sudah 3 tahun kalau salah ya kaji tafsir ini. Alhamdulillah sudah sampai Al-Baqarah ayat yang ke 171 alias masuk halaman 134 dari 1651 halaman, berarti kurang lebih kurang 30 tahun lagi ya kita bisa mengkhatamkan tafsir ini. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Ini juga saya pertama kali nyoba nih Pak, pertama kali nyoba apa jenenge taklim pakai masker ini gimana rasanya. Biasanya tak lepas ini, saya coba kalau dipakai ambekannya ya apa nih. Ya tersengal-sengal apa enggak nanti ya. Baik, kita lanjutkan ayat 172 dan 173 insyaallah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian semuanya dari yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian semuanya karena Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika adalah kalian benar-benar hanya kepadanya kalian itu menyembah atau beribadah. Sesungguhnya hanyalah Allah mengharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa-apa yang disembelih dengannya tidak atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dalam keadaan terpaksa tanpa berkeinginan dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Bagaimana penjelasannya? Dalam tafsir Al-Misbahul Munir ini disebutkan judulnya Al-Amru bil Aqli Thayyibat wa Bayanul Muharramat, yaitu perintah untuk makan yang baik-baik dan penjelasan perkara-perkara yang diharamkan atau yang dilarang. Baik.
Bagaimana penjelasannya? Yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bil akli min thayyibati ma razaqahum ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman merupakan perintah kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan dari yang baik-baik, dari apa yang Allah karuniakan, rezekikan kepada mereka. Jadi pertama, makan itu dalam ayat ini Pak ya, dalam ayat ini yaitu disuruh makan yang thayyib, yang baik, bukan cuma yang halal tapi juga yang baik, halalan thayyiban, halal lagi baik. Lo apa ada hal itu yang enggak baik? Ya namanya halal biasanya baik, cuma maksudnya ditekankan. Karena makanan yang halal itu kadang-kadang gizinya tidak mencukupi, tetapi halal. Contohnya apa Pak? Contohnya, tapi ini udah kadung Pak ya, mohon maaf, ini udah kadung, udah menjadi budaya bangsa Indonesia ini, yaitu biasa makan nasi. Dan nasi ini kita harus tahu glukosanya, zat gulanya ini besar sekali. Makanya penyakit negara atau bangsa-bangsa yang konsumsi makanan pokoknya itu beras atau nasi, biasanya langganannya penyakitnya penyakit kencing manis, biasanya begitu. Karena memang kandungan glukosanya itu besar sekali, gula. Jadi konsumsi gula orang Indonesia ini hampir selalu berlebihan. Sudah makannya banyak gulanya, ditutup dengan minum teh manis angklek. Joses wae. Oh, enak pol ya. Bendina ngono akhirnya apa? Jebol. Ditanya apakah haram? Ya tidak, itu halal, tetapi kurang thayyib. Nah, itu kurang thayyib. Kurang thayyibnya di mana? Kelebihan. Ya, kelebihan. Kelebihan dosis maksudnya. Kelebihan dosis itu bahasa lainnya apa? Overdosis. Nah, overdosis biasanya urusannya apa? Narkoba, ya, overdosis ya. Nah, gitu. Nah, ini peringatan. Peringatan untuk kita semuanya. Jadi halal itu kita terjebak dengan kata halal, akhirnya tidak memperhatikan dosis, takaran. Semua yang halal itu perlu ada takarannya. Nah, thayyib itu salah satu bentuk thayyib adalah apabila sesuai dengan takaran. Kebutuhan maksudnya Pak, kebutuhan. Sebaliknya orang Indonesia ini umumnya apa? Kurang minum. Umumnya apa ini? Sehingga yang kena selain penyakit gula biasanya apa? Penyakit ginjal. Ya gitu. Nah, karena minum standar itu harusnya terbiasa berapa Pak per hari minimal? Pinten Bu? Per hari berapa liter? 100 liter bagian saja itu. Ya, 2 liter lah, 2 liter. Nah, kita ini biasa 1 liter itu wangil. Apalagi kayak saya ini dikondisikan, kalau di kampung saya ini minum jangan banyak-banyak. Kalau kuat ngempet enggak minum jangan minum. Itu begitu Pak kebiasaannya di kampung saya itu. Ya, saya itu baru sudah usia paling usia 40-an baru mengubah menjadi berusaha minum minimal 2 liter per hari. Sebelumnya itu pengennya malah kalau kuat enggak usah minum gitu. Loh, saya pernah enggak mendaki Gunung Batur di Bali itu. Saya modalnya cuma satu botol air mineral yang 600 ml itu
masih sisa, naik balik lagi masih sisa, karena udah biasa begitu. Nah ternyata itu kebiasaan yang tidak baik, halal tapi tidak atau kurang thayyib. Nah kita diminta untuk makan itu min thayyibati ma razaqahum ta'ala. Setelah itu wa ayyashkuruhu ta'ala ala dzalika. Setelah itu supaya mereka ini berterima kasih kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika, atas telah diberikannya makan minum rezeki yang halal dan baik itu. Bersyukur maknanya apa? Agar manusia ini tidak lepas kendali, tidak menyombongkan dirinya karena kehebatan, keterampilan dirinya, ya, kehebatan mencari-cari harta, kemudian dia kumpul-kumpulkan, dia bisa makan sepuas-puasnya, seenak-enaknya, sebanyak-banyaknya, semahal-mahalnya, seolah dia ini bisa dengan sendirinya tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala dia bisa makan dan minum. Makanya kita ini disunnahkan setiap mau makan selalu berdoa. Apa doanya mau makan, Mbak? Allahumma jannibna syaitan. Nah, kalau lupa gimana? Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Itu tujuannya apa? Supaya selalu kita ini ingat selalu bahwa saya bisa makan, bisa minum, ini adalah merupakan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya banyak orang yang punya duit banyak, ya, kaya raya tapi tidak bisa makan. Itu banyak loh. Banyak orang kayak gitu, ya. Mari kita syukuri, ya, karena ada penghalang-penghalangnya. Apakah sakit kanker tenggorokan, apa namanya, ya, sehingga akhirnya enggak bisa dipakai untuk makan. Misalnya seperti itu. Ini kita syukuri, jangan sampai lepas dari kita, hubungan kita alaqoh bina. Hubungan kita dengan Allah tidak boleh lepas ketika bicara mengenai makan dan minum. Ingkanu abidahu. Ya, perintah untuk supaya manusia itu berterima kasih kepada Allah SWT itu adalah ditujukan kepada mereka-mereka yang mengaku dirinya adalah hamba Allah SWT. Mengaku yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal aqlu minal halali sababun litaqabbuli du'ai wal ibadati. Dan makan dari yang halal itu merupakan sebab diterimanya doa dan ibadahnya seorang hamba. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kaitan antara dunia dengan akhirat itu contohnya urusan makan. Manusia muslim, manusia yang beriman itu pasti akan berupaya selektif memilih makan minum yang halal. Dan kalau halal ditambah dengan halalan thayyibah, hal lagi baik, maka dia ini pertama secara duniawi, secara kemasyarakatan, secara hubungan dengan manusia itu pasti baik. Karena dia tidak akan mau mencari makan minum dengan cara yang tidak halal. Halalnya makanan yang dimakan itu juga dia akan menghitung supaya caranya juga halal. Dia tidak akan mau menggunakan cara-cara yang dimurkai Allah SWT, misalnya dengan cara mencuri,
membegal, merampok, ya. Makanya harusnya negara manapun, pemerintahan manapun di dunia ini harus senang kalau umat Islam itu menyuarakan kami ingin siapkan untuk kami makan minum yang halal. Karena apa? Itu merupakan modal, salah satu modal bahwa kaum muslim itu ingin memakan yang baik, bersumber dari yang baik, dengan cara yang baik. Karena apa? Seorang muslim itu meyakini bahwa makanan yang halal itu merupakan sebab diterimanya doa-doanya, sebab diterimanya ibadah-ibadahnya. Sementara namanya orang Islam itu pasti ingin doanya dikabulkan, ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berarti apa? Ini sama dengan mendukung atau membantu kebaikan kalau sampai dunia halal itu diperluas, ya. Jangan malah diejek atau dicurigai atau malah dianggap ini menghambat pembangunan atau menguatkan intoleransi misalnya atau merusak kebinekaan. Oh tidak, tidak sama sekali. Justru ini akan menjadikan bangsa-bangsa muslim akan menjadi semakin baik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kama annal akla minal harami yamna'u qabulat du'a'i wal ibadati, sebagaimana kebalikannya. Siapa yang makan dari makanan yang Allah haramkan, maka menghalangi diterimanya atau dikabulkannya doa dan diterimanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wis mulai enggak nyaman ya. Ini saya rada angel. Ngomongnya rada angel. Bilang ya rotel untuk bilang dikitnya. Baik. Dari mana dalilnya bahwa seperti itu adalah dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib, sungguh Allah itu baik. La yakbalu illa tayyiba, tidak akan Allah menerima kecuali yang baik, karena Allah itu maha baik. Wa innallaha amara mu'minin, dan sungguh Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Maka kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian para rasul yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramalah dengan amal yang sholih. Inni bima ta'maluna 'alim, sungguh aku ini terhadap apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian semuanya yang baik-baik dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Nah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara rajulan yatilu safara, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, as'afan, yang rambutnya
acak-acakan, akbar yang pakaiannya juga kotor penuh dengan debu. Ya mutu ya taihi ila sama. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Tuhanku. Terus dia minta macam-macam yang diminta. Wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian juga pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu li dzalika, bagaimana doanya bisa diijabah kalau kayak begitu? Riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ya, hadis ini sahih. Nah, jadi jemaah sekalian, jelas sekali bahwa makan yang baik itu penentu kebahagiaan masa depan seorang hamba. Kita repot-repot membangun, bahkan sampai ngutang-ngutang, ya, sampai defisit 1.000 triliun katanya sekarang ini, masya Allah, defisitnya 1.000 triliun APBN katanya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya bisa mengantarkan rakyatnya supaya bahagia. Karena kebahagiaan itu salah satu penyebabnya adalah manakala doanya dikabulkan. Karena doa dikabulkan itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Karena namanya doa itu adalah merupakan impian, harapan yang sangat ditunggu-tunggu, ya, wujudnya. Nah, pengantarnya apa? Doa. Doa diterima. Doa diterima gimana caranya? Yaitu supaya apa, menjauhkan diri dari yang diharamkan. Nah, gitu. Jadi urutannya itu gitu. Berarti apa? Kalau negara itu ingin mengantarkan rakyatnya supaya mendapatkan apa yang diidam-idamkannya, berarti apa? Wajib memastikan supaya proses mendapatkan rezeki dan makanan yang masuk ke dalam perut rakyatnya itu supaya semuanya yang halal dan baik, ya kan, begitu. Dan itu modal diijabahnya doa. Kalau doa udah diijabah, masya Allah, itu negara nggak usah repot. Kalau doanya orang beriman, ya, kaum muslim itu diijabahi, ini sudah toto tentrem kerto raharjo gemah ripa loh jinawi bagatun tayyibatun warabun wafur. Ini visinya itu harus sampai ke sana. Jangan pos-posannya, urusannya, urusan opol-opolan, jangan hanya begitu. Tapi juga bagaimana membuat kanal, jalur yang memungkinkan masyarakat bisa mandiri menemukan kebahagiaannya itu dibuatkan oleh negara. Yaitu apa? Mengkondisikan supaya rakyatnya itu mengkonsumsi halal dan thayyib, baik yaitu materinya, makan minumnya, maupun cara untuk mendapatkannya, profesi yang disiapkannya, pekerjaannya, bisnisnya, dan sebagainya. Walamma imtanna ta'ala alaihim birizkihim wa arasyadahum inal akli, tatkala Allah berikan karunia atas mereka dengan rezekinya dan membimbing mereka inal akli untuk yaitu memakan yaitu makanan yang bi akli tayyibihi, makanan yang baik itu, zakaru annahu lam yuharrim alaihim min dzalika illa maita,
Nah, setelah itu ternyata apa? Yang baik itu banyak. Disuruh makan yang baik, dan yang baik itu banyak sekali. Yang terbanyak yang bisa dimakan itu adalah makanan yang halal dan baik. Karena apa? Yang haram itu sedikit sekali. Illa satu apa? Al-maitah. Apa itu, Bang? Maitah apa? Bang, bangkai. Jadi yang diharamkan itu tidak banyak. Satu, bangkai. Apa itu bangkai? Wahia allati tamutu hatfa'an fiha min ghairi taqiyatin. Arti bangkai itu adalah binatang sembelian, tetapi dia itu meninggalnya, matinya bukan karena disembelih. Itu namanya bangkai. Nah, tentang tidak disembelih itu bisa sebabnya karena munkhaniqatan, yaitu tercekik atau dicekik, atau mauqudatan atau terpukul atau semacam dipukul, au mutaraddiyatan atau jatuh atau dijatuhkan, au natihatan atau matinya bukan disembelih tapi ternyata ditanduk atau tertanduk. Au qad 'ada 'alaiha asabu, atau matinya karena dimakan binatang buas. Jadi empat ya, tapi ini baru pertama, yaitu apa? Bangkai. Bangkai itu pun juga tidak semua bangkai. Tidak semua bangkai itu haram. Jadi yang haram itu sedikit sekali. Karena apa? Wa qad khusisa min dzalika maitatul bahri. Karena dikecualikan bangkai yang boleh dimakan, yang enggak usah disembelih, mati dewi gitu misalnya, maka itu menjadi halal kalau bangkainya itu bangkai laut. Bangkai laut. Bangkai laut itu maksudnya apa? Ikan dan sejenisnya. Jadi laut itu al-hilu maitatuhu, halal bangkainya. Bangkai laut, maksud bangkai laut adalah bangkai binatang yang hidupnya itu di laut. Jangan sampai pakai modus. Misalnya melihara ayam 1000 ekor, ya, siangnya sekar buga, besok pagi mati kabeh dari bangkai, haram. Terus kelingan, oh laut itu halal bangkainya, dicemplungi segoro terus diambil, halal. Kok begitu maksudnya? Ya bukan begitu. Ya, maksudnya bangkai halal itu adalah bangkai binatang yang memang hidupnya itu di laut. Gitu. Hidupnya di laut itu namanya bangkai laut, maksudnya begitu. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut, soidul bahri, binatang buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanan yang terbuat atau berasal dari binatang laut, ya, binatang yang hidup di laut. Al-Ma'idah ayat 92. Alama sayati insyaallah li hadis wa li hadisi
Al-Ambari fi Sahih. Nah ini nanti tentang binatang laut yang gitu. Ini nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ya tentang bab ini. Nah kemudian juga di dalam Musnad Imam Ahmad, Muwatta'nya Imam Malik dan beberapa kitab sunnah, qaulu alaihi salam fil bahri. Nabi sesan pernah ditanya tentang laut, yaitu apa? Laut itu huwa at-tahuru ma'uhu, air itu air laut itu suci dan mensucikan. Al-hillu maitatu, adabun bangkainya itu halal. Daripada apa kalau Indonesia ini luas mana Pak, darat sama laut? Pak? Luas laut, laut itu 2/3 daratan, bahkan sekarang lebih, bisa sampai 3/4 sekarang ini luas laut kita ini. Isinya ikan dan ada hampir enggak bisa lah tusong, hampir enggak terhingga jumlahnya. Jadi kalau sampai ada orang yang bingung nyari yang halal, ini kita bingung juga ini harusnya apa ini? Mungkin sebagian besarnya apapun ya yang ada yang keluar dari bumi dari laut itu semua hampir semuanya halal, kok bingung nyari makanannya halal itu bagaimana? Dan diriwayatkan pula oleh As-Syafi'i dan Ahmad Ibnu Majah Ad-Darqutni hadis dari Ibnu Umar yang marfu', yaitu apa? Uhilla lana maitatani wa damani, telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai secara umum itu haram, tetapi ada yang dihalalkan. Apa itu bangkai yang dihalalkan? Ada 2, as-samaku wal jaradu, yaitu ikan dan belalang. Jadi belalang itu bangkainya halal. Kalau masih hidup gimana? Kalau belalang masih hidup gimana? Disembelih. Ya maksudnya itu masih hidup terus kita matikan, itu jelas halalnya kalau belalang. Jadi gimana kalau nemu dalam keadaan sudah mati, halal juga gitu maksudnya. Khusus untuk belalang itu begitu. Kalau ikan semuanya yang hidup silahkan diolah, dimatikan kemudian di masa, yang mati juga boleh ya. Maksudnya adalah dalam keadaan sudah tidak bernyawa itu halal ya. Perkara nanti jadi bangkainya wis kesuwen hanya membusuk itu urusan lain ya. Berarti sudah tidak boleh, tidak layak untuk dimakan, tapi hukum asalnya adalah halal. Iya, itu kan ikan. Iya, ikan itu memang tidak ada proses penyembelihan. Semua jenis ikan itu tidak ada tata cara penyembelihan. Tidak ada. Yang ada itu yang kalau namanya mau dimasak harus dimatikan. Kalau enggak dimatikan lompat-lompat gitu. Nah iya. Nah ya, maksudnya cara matikannya. Nah itu cara matikannya ya, cari cara matikan yang paling cepat dimatikan itu dengan cara bagaimana? Kabarnya ya, kabarnya cara matikan itu tadi itu yang paling cepat malahan daripada diangkat-angkat maksudnya. Kalau begini ya, kalau ayam disudah itu.
ayam disunden. Kalau ayam harus disembelih. Ya kalau enggak disembelih namanya bangkai. Kalau bangkai ya jadi haram, ya begitu. Disunden itu gitu kan, Mas. Seperti ayam mati. Ya enggak, makanya kalau masuk kategori disembelih ya namanya hal, tapi kalau enggak disembelih yang jelas yang namanya binatang itu, binatang bukan ikan, bukan laba ya, bukan ikan, itu prosesnya harus melalui penyembelihan. Nah kalau, karena saya nggak tahu bentuknya itu, kalau itu merupakan salah satu bentuk atau cara penyembelihan berarti halal. Tapi kalau tidak melalui penyembelihan itu menjadi haram. Contoh yang disebutkan itu adalah tadi dicekik, dipukul, dijatuhkan, ditanduk, kan gitu, dimakankan binatang buas, nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau ikan itu beda lagi hukumnya, karena itu bukan binatang sembelihan. Ngerti dong ya? Nah, gimana kalau pakai listrik? Katanya begitu, katanya ada di mana itu, kalau pabrik, tapi katanya saya nggak tahu juga, belum pernah ke sana juga. Katanya caranya dengan cara ditembaki pakai apa, laser apa, terus mati kabel. Nah, itu kita nggak tahu itu harus di, itu harus ada pengamatan langsung ya, masuk kategori penyembelihannya itu syar'i apa enggak, itu urusannya ulama yang kompeten untuk itu. Tapi prinsipnya harus dengan penyembelihan. Nah, bukan dengan cara dicekik, dipukul, ditanduk, dijatuhkan, atau dimakankan binatang buas ya, apalagi disiksa dan sebagainya. Baik, itu untuk apa, bangkai yang halal. Kalau darah yang halal itu dua juga yang halal, yaitu al-walqabidu watihalu, nah, yaitu hati dan limpa. Limpa itu apa? Limpa itu apa? Limpa. Kalau saya ngertinya limpe, jadi yang saya hati lah. Hati emang itu kan darah ya, emang itu pusatnya darah. Tapi itu termasuk yang halal. Makan hati itu halal. Makan nanti itu halal. Padahal tidak boleh makan nanti. Loh ya, boleh nyari makan nanti, hati yang mana dulu maksudnya ya. Tapi juga harus thayyib. Itu apa? Harus tidak boleh berlebihan. Gitu. Baik. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut mengenai bab makanan-makanan seperti ini akan dibahas dalam surah Al-Maidah yang kira-kira ya 2 tahun lagi kita akan bahas. Kalau kata itu haram halal. Iya, karena dia hidup di dua alam, maka ini menjadi pembahasan yang panjang di kalangan ulama fikih. Yang paling aman adalah hindari makan makanan yang dia itu hidup di dua alam. Ya, itu yang paling aman. Ada yang boleh, yang melarang, ada yang bolehkan. Yang daripada ruwet gitu, khuruj minal khilaf, kita keluar dari perbedaan perdebatan itu. Caranya apa? Tidak usah dimakan karena yang halal masih banyak. Nah itu ya. Nah kecuali kalau yang halal sudah sulit, nah itu baru mikir ya boleh kodok. Nah gitu ya. Tapi kalau masih selama sego ampok sih enak ya, gitu ya. Itu kita mendingan menghindari makanan-makanan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Contohnya katak dan sejenisnya yang hidup di dua alam itu. Kan banyak, selain katak kan ada itu, selain katak yang sifatnya hidup di dua alam.
Lele kan apa hidup di dua alam? Bisa. Enggak lah, mesti butuh air toh. Masa bisa hidup di kamar no? Enggak bisa. Apa? Oh iya, itu kan masalah kemampuan bertahan. Ya, sama dengan manusia itu ya, umumnya manusia itu ya berenang apa? Nyelam itu mesti ada batasan Pak. Ya, bisa hidup di air tapi paling 1 menit sudah gepan. Kan gitu. Ya sama, lele itu ya ditaruh di enggak ada airnya ya bisa bertahan tapi ya lama-lama ya mati. Ya mati kan gitu. Biawak. Ya, pokoknya apalah, pokoknya yang hidup di dua alam itu yang paling aman adalah khuruj yang kita dihindari. Sekali lagi. Ya. Nah, kalau anjing laut kita harus tahu. Jadi yang dipentingkan itu dia hidupnya di laut. Jangan patokannya nama. Ya, nanti ada babi laut, ada anjing laut, ada ular laut, misalnya gitu ya. Pokoknya kalau hanya nama jangan dihiraukan. Yang penting dia hidupnya di laut, apakah namanya anjing laut, namanya apa babi laut, itu enggak ada urusan, tetap halal. Yang menjadi tidak halal kalau ternyata dia itu hidup tidak hanya di laut. Nah, makanya saya juga tidak punya wawasan yang cukup mengenai jenis-jenis binatang laut. Patokannya gitu saja. Kalau dia itu enggak di laut, dia mati, berarti dia halal apapun namanya, maksudnya disebut apapun, meskipun disebut anjing atau babi, tetapi kalau di hidupnya hanya di laut itu namanya binatang laut, berarti al-hillu maitatuhu, apalagi kalau masih hidup. Gitu nih. Kalau kita beli ikan lele ya, ikan lele di pasar itu ya, kan hidup kan? Itu yang jual dipukul kepala ya, mati itu banyak. Iya, ya kalau hidup, lele hidup dipukul mati, ya yang begitu biasanya gitu. Kalau habis hidup dipukul ya mati, yang namanya dipukul. Nah, karena memang kita tuh kadang-kadang bingung, Pak. Ikan itu kan kita beli kan tujuannya mau kita makan, ya. Sebelum dimakan berarti harus dimasak. Kalau dimasak harus di patenin dulu ya, dipatenkan dulu ya kalau mau masak, dipatenkan. Kalau dipatenin terus ya apa nanti melompat-lompat pas masak dicemplungi langsung dengan penggorengan itu malah namanya nyekso gitu, malah nyekso. Ya emangnya bener ya, dimatenin dulu. Nah, mateninnya itu yang sekarang ini umum adalah dengan cara diputuk, itu yang paling cepat. Saya heran juga ya, kok saya juga baru tahu ya. Hampir semua, termasuk gurami itu bingung, dicekeli, diangin, ternyata tuk, langsung mati. Kadang mukulnya juga tidak sampai pecah kepalanya gitu ya, dipukul ringan itu langsung mati. Itu mungkin teknologi ilmu ya, yang berkembang terus caranya, kelemahannya ikan itu ternyata sederhana seperti itu. Selama kita lele dulu masih kecil kan, sebelum ada yang gini-gini kan dipakil, aduh masya Allah dipakil sama lele itu jangan sampai semelumut. Nah, ternyata sekarang ini pengemasannya malah mek ditutup ringannya malah langsung mati. Nah itu apa namanya cara baru ya kan itu. Begitu. Contohnya apa yang maksudnya? Iya, jadi kalau yang disebutkan di dalam kan sudah ada istilahnya namanya soid, ya. Soid itu binatang buruan. Jadi yang disebutkan dalam surah Al-Maidah itu uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Yang dihalalkan bagi kalian itu memburu. Apa namanya, buruannya adalah laut. Nah, kita juga ada beberapa keterangan hadis Nabi yang menyatakan bahkan misalnya apa namanya itu anjing
pemburu ada ya, ada yang pemburu ya, itu dilepas untuk menerkam misalnya apa, kambing, domba yang lari ya, atau apalah gitu, itu halal gitu, itu tuh halal. Apalagi kalau misalnya pemburunya itu adalah bukan anjing, kan begitu, anjing yang apa namanya jilatannya yang najis itu apa diperbolehkan gitu. Nah, untuk yang misalnya ditembak, nah itu yang kita masih belum belum tahu, tetapi yang aman dalam fikih itu karena misalnya nih, misalnya memburu sapi yang apa tiba-tiba jadi edan, lari-lari kesana kemari merusak apa-apa, dicekel orang nek sampai jadi cerita Joko Tingkir itu ya, jadi sumpel apa gitu ya. Nah itu kalau secara fikih yang aman itu hanya melumpuhkan saja, melumpuhkan saja, nggak boleh saya mematikan, karena matikannya harus disembelih, sembelih halnya disembelih. Nah kalau itu kalau binatang yang sembelihan. Nah ini kalau burung sama juga, burung kan sifatnya seperti ayam ya, ada leher, berarti dia harus disembelih. Makanya kalau kita misalnya menangkap memburu burung itu sifatnya hanya melumpuhkan saja, tidak sampai dia kehilangan nyawa. Dan itu sudah ada setahu saya, ada caranya itu sudah. Orang-orang berburu itu sudah mengerti, yang muslim itu mengerti caranya melumpuhkan buruan supaya ketika misalnya jatuh masih belum mati, langsung disembelih, aman. Nah, kalau sudah pas jatuh ternyata udah jadi bangkai, ya sudah, namanya bangkai. Karena bukan laut, menjadi. Kalau kita menembak terus dengan membaca, terus iya. Iya, makanya kalau burung Pak Isaim ya, burung itu kan sejenis unggas ayam. Ayam kan caranya kan disembeli. Nah, kalau itu enggak disembeli, ya berarti kan namanya tidak melalui proses menyembelian. Berarti menjadi bangkai. Nah, iya. Makanya caranya itu kalau pemburu yang hebat itu yang paling aman secara fikih ya, itu cukup dilumpuhkan. Tujuannya melumpuhkan saja, tidak sampai mematikan. Dan itu biasanya kalau tembakan itu ya, kalau tembakannya itu melumpuhkan, dia hanya jatuh saja. Dia enggak bisa terbang lagi, ketika sampai di tanah itu masih belum mati. Biasanya belum mati, saat itulah segera disembelih. Itu yang paling tegas kehalalannya. Nah kalau yang tadi jenengan sampaikan itu, nah ini kan tidak ada proses penyembelian. Nah itu yang akan diperbincangkan di dalam ulama dalam bab itu. Nonton ya. Baik, sekali lagi, binatang yang halal itu banyak ya. Jadi carilah yang mudah, yang halal, karena yang halal itu melimpah ruah ya. Jangan cari-cari yang bikin mumet, nah, gitu ya misalnya. Cari-cari apa? Gimana kalau binatang ini, binatang itu pengen nyoba makan badak bercula, pengen makan kobra, pengen makan kuda liar, terus akhirnya kesana kemari. Nah, kalau yang enak itu di Sumba itu susu kuda liar. Nah, itu baru yang enak, susu kuda liar. Nanti lagi kita akhiri dengan doa kafar majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.